dari 2.000 atlet badminton cilik dari berbagai daerah di penjuru Nusantara tumpah ruah dalam audisi umum ajang pencarian bakat atlet PB Jarum di Kudus, Jawa Tengah. Merupakan penantian setelah ditunda karena pandemi COVID-19. Audisi pencarian bakat pemain badminton cilik diseleksi langsung oleh legenda bulu tangkis tanah air untuk berebut terima beasiswa bulu tangkis PB Jarum. Beginilah suasana keramaian jelang audisi umum pencarian bakat atlet bulu tangkis di PB Jarum, Selasa sore 18 Oktober 2022. Proses registrasi yang terus mengalir hingga Rabu siang, pihak PB Jarum mencatat terdapat 2.334 atlet dari berbagai daerah penjuru Nusantara bakal mengikuti ajang pencarian bakat PB Jarum. Jumlah tersebut akan terus bertambah seiring proses registrasi masih berlangsung. Ketua PB Jarum Yopi Rosimin mengatakan, seperti pada audisi umum tahun-tahun sebelumnya, ajang pencarian bakat kali ini dipilih secara langsung oleh para legenda pemain badminton tanah air seperti Fung Permadi, Yuni Kartik, Haryanto Arbi, Liliana Natsir, dan sederet atlet PB Jarum yang telah sukses berkiprah di dunia bulu tangkis dunia. Membludaknya para peserta audisi PB Jarum kali ini karena sempat tertunda karena pandemi COVID-19. Audisi umum ini PB Jarum bakal berbeda dibanding tahun sebelumnya karena bakal dilakukan secara dua kali tahap seleksi. Info terakhir sejam yang lalu 2.348. Beda, tahun sebelumnya kan screening cuma sekali, sekarang dua kali. Kenapa harus dua kali? Ya biar lebih mendapatkan atlet yang lebih super, yang lebih bagus lagi. Katanya kan tahun ini fokusnya bulu saja, itu kenapa? Karena kita barusan pandemi, kita nggak berani eksplor ke kota lainnya karena kendalinya kita kan susah kalau di luar kota. Kalau di sini kan dekat dengan kantornya kita, jadi lebih mudah dikendalikan. Dari Jakarta. Ini kesini mau ikut apa? Mau ikut audisi Jarum. Rasanya gimana? Rasanya gimana? Baru dibuka lagi ini. Ya, saya sangat senang saya bisa masuk ke sini. Targetnya apa? Semoga saya bisa juara. Juara dan lolos lagi. Juara dan lolos masuk ke Jarum. Siapanya gimana? Ya, saya terus latihan giat setiap hari untuk dapat masuk ke Jarum. Rencananya audisi umum PB Jarum tahun 2022 ini bakal digelar mulai Rabu 19 Oktober hingga Minggu 23 Oktober 2022 mendatang. Mereka atlet cilik yang lolos seleksi bakal masuk dan menerima beasiswa bulu tangkis PB Jarum. Dari Kudus, Jawa Tengah, Tim Liputan MTV Jateng mengabarkan.